Penyandang Kerusi Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa menyerahkan kepada pucuk pimpinan parti berhubung pencalonannya dalam PRU15. Justru beliau meminta semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi berhubung perkara terbabit. Parti ada sistem. Jadi kita tak usah banyak membuat spekulasi. Biarlah proses itu berjalan, kita serahkan pada parti. Kita serah pada parti, khususnya pucuk pimpinan parti untuk menentukan memilih siapa yang parti fikir patut menerima watikah dan mewakili parti. Dan sebab soal calon ni, macam saya kata, bukan benda yang harus kita minta-minta berpilih. Kalau kita difikirkan oleh pucuk pimpinan dan aku juga asas pertimbangan, maka kita tu hanya alat. Alat untuk parti. Dengan parti memberikan watikah guna logo parti, kita masuk. Barisan Nasional dijangka mengumumkan calon PRU15 malam ini.